Vicky Prasetyo ingin jadi pendakwa, begini reaksi Kalina. Karakter Vicky Prasetyo jauh dari kesan berwibawa dan agamis. Ia justru identik sebagai penakluk banyak wanita. Siapa sangka ternyata Vicky memiliki cita-cita mulia. Ia ingin menjadi pendakwa. Ita-itaku sejak kecil kepengen menjadi pendakwa. Belajar dari sekarang, maaf ya baru belajar semoga manfaat, tulis Vicky Prasetyo dalam Instagramnya. Vicky juga mengunggah video dakwahnya. Kata Vicky, keinginan dia menjadi pendakwah karena dia melihat dua sosok ustaz yang diidolakannya. Dua pendakwah yang amat sangat saya idolakan Alem Kiai Haji Zainuddin Mes dan Alem Ustaz Jeffrey Al-Bucori, ungkap dia. Keinginan Vicky menjadi pendakwah rupanya mendapat dukungan dari sang istri Kalina Oktarani. Kalina setuju jika memang Vicky berniat menjadi pendakwah. Udah-udahan cita-cita kem untuk menjadi pendakwah suatu hari nanti akan terwujud ya sayang. @VickyPrasetyo777, tulis Kalina. Sedangkan netizen yang melihat keinginan Vicky ini ikut mendukungnya. Keren, semangat bro, tulis @Ivan17. Selalu suka sama orang-orang yang gini. Bungkusannya biasa aja tapi bisa menghasilkan cahaya, insya Allah niatnya terkabul. Amin, kata akun @Hasgram. Keren mas, serba bisa, kata akun @Ucican_717, mood.